siaran langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin untuk sama-sama mengikuti program Quran Hour atau Sejam Bersama Al-Quran. Bersama saya ketika ini adalah kedua pegawai eksekutif Yayasan Warisan Umat Ikhlas, Puan Marhaini Yusof, untuk menerangkan sedikit mengenai program ini. So, Puan boleh terangkan sikit mengenai program Quran Hour hari ini. Okay, Alhamdulillah, Malaysia hashtag Quran Hour ini merupakan kempen Quran Hour kali ketiga di dalam misi kita untuk membentuk satu ekosistem ataupun persekitaran supaya masyarakat kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran bermaksud bukan setakat baca Al-Quran, tetapi apa yang lebih penting adalah berinteraksi dengan Al-Quran, faham Quran dan lahirkan menjadi tindakan nilai-nilai yang ada dari Al-Quran tersebut. Jadi ini adalah penganjuran kali ketiga dengan lokasi perdana adalah di Masjid Tuanku Mizan. Dan untuk di dalam kita menyampaikan kempen ini, menggerakkan kempen ini, kita mendapat sokongan padu dari Majlis Dakwah Negara, Universiti Islam Antarabangsa sebagai rakan strategik kita, Masjid Tuanku Mizan, dan juga dengan naungan JAKIM. Dan apa yang istimewa juga adalah gabungan 14 media yang bergabung untuk sama-sama mengangkat Al-Quran, berkempen menggerakkan gelombang Al-Quran ini, insyaAllah. Di Masjid Tuanku Mizan kita menjangkakan kehadiran sekitar 5,000 orang, dan untuk seluruh dunia kita berharap melalui lokasi-lokasi penganjuran yang ada, yang kita panggil hotspot, setakat ini di 12 buah negara dan juga di seluruh Malaysia, bukan setakat diadakan di masjid tetapi juga di perpustakaan, di organisasi-organisasi seperti Petronas apa semua, kita berharap dapat mengumpulkan lebih ramai lagi, sekitar 10 juta orang, insyaAllah.